Kita bukan membagi sedikit orang sebenarnya. Okay, welcome to Mr. Mat channel. Dan blog kali ini kita melaksanakan program info on wheels di kampung Seri Serbang Bengawan. Dan blog ini dirakam sebelum bermulanya puasa, di mana kita buat program ini di surau Kampung Seri Serbang Bengawan, surau Al Hidayah. Okey, dan seperti yang kita nampak di sini, inilah keadaan Kampung Seri Serbang ya. Pada hari kami buat acara ni, langit nampak gelap dan memang mau ribut lah pada pagi itu. Dan kami juga tidak lupakan SOP lah semasa acara ni. Dan ini persiapan yang kami buat lah sebelum bermula acara. Dan kita juga mengedarkan bahan-bahan penerbitan, poster, dan juga kita adakan sedikit jamuan yang secara tapau lah. Tidak ramai kami jemput, cuma dalam 20 ke 30 orang begitulah, sebab kita ikut SOP keluasan tempat 50% saja kalau kita mengadakan acara. Acara-acara rasmi lah, tidak. Yang penting dia acara rasmi, memang dia punya kapasitinya mengikut 50% mengikut keluasan tempat itulah. Okey, rasanya kita ikuti ini vlog dan sama-sama kita dengarlah apa. Jadi yang berbahagia, Encik Awang Rumi Awang Abdullah mewakili PPM kita ya, Ketua Kampung Seri Serbang Bengawan. Yang berbahagia Encik Jafar Ahmad Kelak mengurusi JPKKK Seri Serbang, yang berusaha Puan Supari Asun Wakil Pegawai Penerangan Daerah Papar, Encik Muhammad Abdul Rahman daripada Pejabat Penerangan Daerah Papar, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul ya, dalam program Info on Wheel dalam singkatan IOW. Maksudnya sini, program ini kita berikan secara info bermaklumat, tetapi secara apa kata orang, bergilir yang paling senang lah ya, sekejap di kampung sini, sekejap di kampung lain. Jadi saya tidak mengenyangkan ucapan saya ataupun pembukaan program kita pada hari ini. Saya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Abdul Rahman untuk membicarakan ya, untuk membicarakan soal SOP vaksin dan juga pembudayaan norma baru di kalangan kita. Jadi dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Vaksinasi kebangsaan, di mana sudah bermula sudah ini, dan kita juga menjelaskan juga apakah fungsi-fungsi vaksin ini, kepentingan dia, dan lepas itu kita sentuh sedikit mengenai norma baru dan sedikitlah mengenai SOP yang terbaru. COVID-19 melanda negara. Maksud COVID itu adalah novel coronavirus tahun dijumpa pada tahun 2019. Virus ini mula-mula dijumpa di China, hasil daripada ini apa, mutasi. Sebenarnya virus ini semuanya berasal daripada yang apa, makhluk hidupan liar macam kelawar. Kadang-kadang tupai pun ada. Kita nak tahu, sebab orang ini, virus ini dia mula-mulanya tidak berbahaya. Tapi bila sudah satu peringkat, apabila macam di Wuhan kan, di sana ada satu pasar yang ada menjual binatang-binatang eksotik. Diorang bercampur bila macam ini kan, binatang liar, macam kelawar, bercampur dengan ternakan seperti ayam, babi, yang ternakan anulah di situ,
Jadi disitulah virus itu berkembang dan bermutasi dan menyebabkan sehingga hari inilah. Dia sebenarnya, apa orang bilang, dia menyebabkan kita punya daya tahan tubuh lebih tahanlah terhadap melawan ini COVID, ini virus COVID-19. Itu dia punya fungsi. Dan bila kena suntik, dia ada kesan sampingan dia. Kalau kesan sampingannya contohnya macam demam, kita ada rasa gatal-gatal dalam badan, itu biasa. Bila kita begitu, itu menunjukkan bahwa badan kita sedang bekerja untuk mengenal pasti itu virus. Bila kita semua sudah disuntik dengan 70% rakyat Malaysia akan menerima ini apa? Akan menerima ini vaksin nanti, target ini ke target kerajaan. Dalam 70% semua rakyat Malaysia ini akan divaksin, maka kita dengan harapannya akan terbentuklah satu, yaitu terbentuklah itu imuniti berkelompok, yaitu herd immunity. Apa SOP itu kan, cek suhu, QR code, buku daftar itu kan sediakan di depan dan ada orang jaga satu orang di sana. Mesti ada ya. Dan juga itu jarak dalam kedai itu jangan kita biarkan orang masuk berbondong-bondong, burung-burung masuk kedai tadi. Masalahnya nanti kita ini yang kena, orang kena kenapa? Tapi kita ini juga kena. Ini juga kita ini mesti juga mengingatlah. Sebelum saya apa orang bilang mengakhiri saya punya ceramah ini, saya mohonlah semua selepas ini kalau ada ruang-ruang pendaftaran untuk vaksin, silalah daftar. Macam mana caranya? Nanti saya punya rakan setugas akan maklumkanlah macam mana cara untuk mendaftar untuk vaksin. Ada pelbagai cara, di My Sejahtera ada, di apa orang bilang lebih manual pun ada, melalui UPPM pun ada juga tuh, dan melalui website COVID vaksincovid.com. Nanti lebih lanjut akan dicerita oleh pihak anulah rakan sekolah saya. Ini kan mengenai kesempatan ya, ini di dua tajuk ya, kita sama-sama menjaga alam sekitar kita. Jangan ada nyamuk-nyamuk yang membuat penetasan orang beranak-beranak di tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Sentiasa bersihlah di kawasan kita. Jadi saya teruskan program kita dengan menjemput dan mempersilakan Puan Sukarni Asun, Wakil Pegawai Penerangan Depapar, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai My Sejahtera, ya, manfaatnya, apa keperluannya kepada kita, dan juga pusat maklumat rakyat, yaitu pencarian info semasa yang boleh didapati di Pejabat Penerangan Daerah Papar. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Jadi kepada orang ramai yang ingin mendapatkan poster ini, boleh datang ke pejabat kami. Tidak payah temujanji, datang saja. Sebab saya akan ada di sana juga. Sebab saya handle di sana. Okay. Sambil itu kita juga, unit kami juga menganjurkan beberapa program yang berkenaan dengan pengimarahan pusat maklumat rakyat. Ya, di mana kita menggalakkan para pelajar dan juga orang ramai untuk datang melayari internet secara percuma di pejabat kami. Kita ada tiga buah, buat masa ini kita ada tiga buah komputer lah. Jadi kalau mau melayari internet mengenai ataupun mendaftar pemendaftar SPA online, SPA 8 online tu boleh datang juga. Boleh juga melayari Facebook Jabatan Kesihatan Daerah Papar. Di laman webnya juga mereka menyediakan link-link untuk anda mendaftar secara lebih senang, lebih cepat dan lebih mudah. Macam kita 18 tahun ke atas ni, sistem badan imunisasi badan kita ni sudah rendah, Pak. Itu yang perlu disupport dulu. Kita apabila dijangkiti, kalau seperti saya bilang kan, jangkiti COVID ni, sekiranya kita tidak ambil ini vaksin,
lagi kesannya lagi lebih teruk. Banyak orang semua dapat, tapi yang kebanyakannya kosong. Begini sajalah kan, minta lah kepada dorang kan, mohonlah. Kita bukan membagi sedikit dorang sebenarnya, tapi dengan adanya pendaftaran ni, kita mau sepat untuk dorang ni vaksin satu orang. Setiap orang perlu satu vaksin. Jadi pihak PKM dorang mau, sebab vaksin ini bukan macam ubat-ubat biasa, bukan macam vaksin biasa ni. Sebab dia ada special case, bukan senang-senang mau bawa keluar. Saya difahamkan apabila keluar daripada twin tu, vaksin tu, dia punya jangka hayat cuma 120 jam sahaja. Apabila lebih daripada itu, dia akan rosak. Jadi mohonlah kerjasama semua. Kami bukannya apa, kami ini bantu pihak PKM dan juga semua untuk orang cakap menyebarkan apa kebaikan, apa yang patut kita ambil dan tidak ambil macamnya vaksin. Jangan risau, macam juga BRIN. Kalau disuruh isi, semua isi. Kan? Kalau layakan, ya layakan. Kalau isi juga. Habis itu juga vaksin. Buat macam itu. Layak, tak layak, kau terima, kau isi saja. Kalau kita ada itu telefon oleh pihak KGM, ah, datanglah. Jangan tak datang pula. Maksudnya kan, semua yang tadi bilang, mudah-mudah ya, orang daripada aplikasi MySejahtera itu mudah. Jadi tidak perlu lah dalam situ borang kan, ataupun perlu nggak lagi? Kalau Lalu MySejahtera, di apply dulu. Cuma sekarang ini kita mau yang 65 ke atas nih. Sebab untuk fase kedua nih, kita utamakan 65 tahun ke atas dan yang berisiko. 65 ke atas nih, kita mau bekerjasama, macam mana? Karena kan tidak akan daripada penerangan, tidak akan rumah-rumah. Masalah apa itu, anak 5 tahun itu kenapa enggak ada masalah itu? Generasi. Oke, kita dengar dulu, Ada apa itu? Orang dengar macam-macam ada ya. Itulah tuh, ada yang mau beri kerja sama Denda. Ya. Nah, khususnya ini hari ini, disebut 60 ke atas. Ya. Ini tidak masalah Tuhan sebenarnya. Ini sebenarnya akan kita panggil yang orang, kalau yang duduk tidak boleh datang tu kan, tidak kita paksa datang kan. Cuma nya kita ahli keluarga. Sebagai ahli keluarga kita ada pekerjaan dan kita punya ibu bapa. Nah, itu waktu kami panggil kita di sekitar kemarin. Pasal untuk MySejahtera pun tidak masalah. Nah, kalau ibu bapa kita yang 5 tahun kata tidak boleh masuk MySejahtera, kita boleh isikan lah, ya. Nah, semua kita ambil panggil kembali. Bagaimana kita mau isi ini? Nah, kalau dapat isi pun kita ada pulang yang didiarkan oleh apa itu BPPN. Rasanya tidak jauh bisa pun daripada dari MySejahtera. Oke, saya respon mengenai yang viral-viral ni kan. Sebenarnya untuk makluman yang kes-kes kematian itu semua kan, kita sudah dimaklumkan oleh pihak TKM bahawa bukan disebabkan oleh vaksin tu, tetapi sejarah kesehatan orang itu sendiri. Kemungkinan besar sebelum dia kena vaksin tu, dia ada penyakit jantung ke, darah tinggi ke. Nah, itu yang menyebabkan dia, orang cakap memang sudah sampailah. Jadi jangan risau. Kerajaan tidak orang bilang membunuh kita. Dia akan nilai juga kamu punya tahap kesehatan tu. Patutkah kamu terima vaksin ataupun tidak? Ya. Yang penting kalau mau isi itu jangan tepuk tapuk lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali tuan-tuan puan-puan. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, saya adalah sudah lengkap menerima 2 dos vaksin. Saya perlindungan bertugas di daerah tersebut. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan, puan-puan yang masih ada ibu bapa umur 65 tahun ke atas, jangan takut, kita kena ambil. Memang
vaksin ini dia ada pesan, tapi tidaklah semudarat yang kita dengar. Dan sebelum kita kena vaksin, kita akan ditemuduga oleh dokter. Jadi jangan takut. Tuan Dr. Mahathir pun ambil vaksin. Bayangkan berapa sudah umur dia sekarang. Oke. Jadi itu saja. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kita boleh ketemukan kalau abangmu ya. Beliau sendiri pun sudah divaksin. Dua dos sudah terima. Lengkap. Dengan Encik Muhammad Mukhtar pun sudah. Daripada kesehatan pun sudah dua dos. Masih juga ada sini. Ya? Atas testimoni orang bilang. Hidup sampai sekarang sudah alhamdulillah. Ya jangan risau. Daftarlah cepat. Jadi saya ingin mengambil peluang lah. Menjemput dan mempersilahkan mungkin ada daripada pihak UPTM ingin menyampaikan ucapan kah ataupun saya persilahkan, saya urumi. Datang ke pejabat kami bagi UPTM di Kimanis, di Kimanis Sentro, boleh datang sana. Ataupun nanti kita akan buat inisiatif, akan edarkan kepada ketua kampung atau JKKK lah, masyarakat ketua adat sini yang boleh merealisasikan impian kerajaan jatanya. Untuk menambah lagi statistik persen gitu yang akan bakal menerima vaksin. Vaksin covid.government.my itu untuk mendaftarkan kita punya nama lah ini dan juga tuan-tuan dan puan. Dan juga khusus kepada daripada pegawai kesihatan sendiri yang sudah hadir ya, yang akan sementara ia akan membuat perubahan di sekitar sini. Terima kasih banyak-banyak yang tidak terhingga. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun ringkas tetapi masuk ke dalam diri kita sendiri ya. Oke, dah sia-sialah kepala terhantuk ah. Semasa pugrim ini angin kuat, angin ribut, tapi kami tetap cekal untuk melaksanakan acara ini yaitu Info on Wheels di Kampung Seri Serbang. Terima kasih diucapkan kepada semua warga penduduk kampung. Dan kita juga menerima bantuan daripada pejabat kesehatan daerah Papar, unit promosi kesehatan untuk menghebahkan di unit bergerak mereka, yaitu hebahan vaksin COVID lah ya. Ini disebabkan pada masa itu kendaraan kami ada sedikit masalah, jadi itulah kami mohon bantuan daripada kesihatan untuk melaksanakan hebahan. Dan ini VO nih, VO daripada penerangan nih kurang pakai. Terima kasihlah juga kepada kesihatan yang mewar-warkan kami punya VO. Itu bos Ogo. Oke, sama-sama kita dengar. Bermula pada bulan April hingga Ogos 2021, pasaan ini melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi. Mempasa ketiga melibatkan peranak berumur 18 tahun ke atas bermula dari bulan Mei 2021 hingga Februari 2022. Program ini bertujuan untuk memastikan imuniti kelompok dapat dibantu di dalam komuniti selajur dapat memutuskan rantaian penularan jangkitan dan menamatkan pandemi COVID-19. Pendaftaran secara sukarela sebagai penerima vaksin ini boleh dibuat secara atas talian bermula Mac ini melalui My Sejahtera. Dan sanak sekalian boleh juga mengaga ke klinik kesihatan, hospital awam dan swasta untuk pendaftaran secara manual. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh melayari laman web www.vaccinecovid.gov.my. Besarkan amalan penjarakan fisikal sekurang-kurang 1 liter LF3S kawasan Sasak Sampit Pakurapak Ampir-Ampir. Amalkan perlindungan diri 3W, wash rajin membasuh tangan, wear memakai penutup mua dan wan sentiasa beringat-ingat. Teruslah kita nih komitmen budayakan norma baru. Bersama-sama kita nih putuskan rantaian COVID-19. Kita nih mesti menang. #kita nih jaga kita nih. Pesan kami dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.